السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة تقنية. Okey dah sekarang. Jazakallah khair Muhammad Hazim. Okey dah. Suara tak jelas. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di page Guru Ta'mir Wilayah Persekutuan untuk sedikit perkongsian ilmu. Dan insyaAllah pada pagi ini saya akan berbual dengan tuan-tuan sidang hadirin sekalian berkaitan dengan adab dan akhlak penuntut ilmu. Kita berada di bab yang kelima berkaitan dengan adab terhadap kedua orang tua. Dalam buku ini disebutkan antara adab-adab penuntut ilmu, para penuntut ilmu terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya adalah yang pertama disebutkan di sini, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat baik dan berbuat dosa, ataupun selama keduanya tidak menyuruh memutuskan silaturahim. Kita kena buat baik kepada ibu bapa selagi mana ibu bapa tersebut tidak menyuruh kita untuk melakukan perkara yang pertama, kalau boleh saya sebutkan, syirik kepada Allah, ataupun yang menyeleweng daripada ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kita sebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi yang disebutkan dalam buku ini ialah memutuskan silaturahim. Apa yang disebutkan di sini adalah didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Isra ayat yang ke-23-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sadaqallahul Azim. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu agar kamu jangan beribadat melainkan hanya kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut yang sudah tua yang berada di sisimu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ah,
ataupun uf. Dan janganlah kamu mengherdik mereka ataupun membentak mereka. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Satu ayat yang cukup lengkap yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada kita, iaitu tanggungjawab berbuat baik kepada Allah ini disebut selepas Allah merintahkan kita menyembah dia. Makna dia, kedudukan berbuat baik kepada ibu bapa ni sangat tinggi taraf dia. Jadi tuan-tuan sidang jemaah Allah, dan beberapa larangan yang disebutkan dalam ini, dalam pergaulan kita dengan ibu bapa, ialah menjaga tutur kata kita supaya kita jangan sampai mengguriskan hati kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan semua hadirin yang menonton video ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, dan jadikanlah kita sebagai anak yang saleh yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ibu bapa adalah pintu syurga yang terbaik untuk kita semua. Sebab itu bila kita melihat ibu bapa, kita melihat sebagai satu penyebab Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Cara dia macam mana? Iaitu kita berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa semaksima yang boleh. Saya tidak suka menggunakan semampu yang boleh. Kadang-kadang semampu ini je yang saya mampu. Semaksima yang boleh. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang telah digambarkan kepada kita tentang seorang yang berbakti kepada ibu dia, iaitu Uwais Al-Qarni. Sehingga Nabi pesan kepada sahabat, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta dia menadah tangan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, doakan kepada kita. Kerana apa tuan-tuan? Sebab doa dia sangat mustajab. Kesan daripada apa doa dia mustajab itu ialah tuan-tuan disebabkan baktinya kepada ibunya. Allahu Akbar. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak-anak yang saleh yang sentiasa berbakti kepada orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Taala berfirman seraya memerintahkan hamba-Nya. Ini penjelasan terhadap ayat tadi. Jadi tuan-tuan, kalau boleh saya baca sikit untuk penerangan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seraya memerintahkan hamba-Nya agar beribadah kepada-Nya sahaja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Mana dia tidak boleh mensyirikkan Allah. Perkataan qada dalam ayat yang saya bacakan tadi bermaksud perintah. Allah memerintahkan kita. Mengenai ayat wa qada dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, Imam Mujahid berkata, maksudnya mewasiatkan kepada kita. Kerana itulah Allah menggandingkan beribadat kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan wasiat, kata Imam Mujahid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Maksudnya, dan Allah memerintahkan hamba-Nya, kita semua tuan-tuan, agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, Allah kata anishkurli wali walidayka ilayyal masir.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepadakulah tempat kamu semua kembali. Surah Luqman ayat 14. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan yang hampir sama, yaitu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum. Ini dalam ayat penjelasan ayat tadi selepas wa bil walidaini ihsana, Allah menyebutkan kepada kita kalaulah kedua salah seorang daripada keduanya ataupun awkilahuma, kedua-duanya. Kadang-kadang ada ayah yang lebih tua berbanding ibu. Mungkin ayah kahwin muda. Nah, ataupun mungkin ibu lebih tua daripada ayah. Itu juga mungkin, tuan-tuan, ibu kahwin muda. Kahwin orang muda. Nah, mungkin salah seorang sudah meninggal dunia. Ya, sama ada ayah meninggal dunia, ibu masih ada lagi. Macam saya sendiri, ayah saya dah meninggal dunia, mak saya masih ada lagi, ya, dalam usia 76 tahun. Ini terus saya boleh berbuat baik kepada ibu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ibu sudah meninggal dunia, ayah masih ada, maka dalam usia yang tua, itu salah satu yang disebutkan ahaduhuma. Mungkin salah satu tu dalam keadaan sedemikian. Au kilahuma ataupun kedua ibu bapa kita yang masih hidup dan kedua-duanya berumur yang panjang, sudah tua tuan-tuan. Salah satu ataupun kedua-duanya yang masih berada di dunia ini, mana dia berada di sisi kita ni, yang masih hidup lah, yang masih hidup. Makna dia Nabi Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, fala taqullahuma uffin. Janganlah kamu sekalian mengatakan kedua-duanya uff ataupun ah. Maksudnya janganlah engkau memperdengar kepada keduanya perkataan yang buruk, bahkan sampai perkataan ah sekalipun pun merupakan tingkatan paling rendah daripada perkataan yang buruk yang disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling ringan, perkataan yang tak baik. Itu pun Allah larang. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak kedua-duanya. Maksudnya di sini yang ni agak kasar sikit tuan-tuan. Nah, yang ni keras sikit berbuat pada ibu bapa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Maksudnya janganlah engkau arahkan perbuatan burukmu kepada kedua-duanya. Mungkin dalam ayat ini mengandungi makna Imam Atha bin Abi Rabah, dia kata apa? Maksud perkataan wala tanharhuma ni ialah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Makna dia memukul tuan-tuan. Ini makna dia yang agak lebih ganas, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahap pukul ibu bapa. Nauzubillahi min dzalik. Ada video yang orang share tentang buat jahat kepada orang tua ni, tak sanggup untuk kita melihat tentang. Setelah Allah melarang hamba-Nya daripada perkataan buruk, dia memerintahkan hamba-Nya agar berkata dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maksudnya ucapkanlah dengan lemah lembut, baik, perkataan yang indah cantik, perkataan dengan penuh perbuatan ataupun perkataan yang penuh adab, penuh penghormatan, penuh memuliakan, kemuliaan, pemuliaan, memuliakan ibu bapa. Kadang-kadang ada beberapa sahabat kita, bila dia bersama dengan ibu bapa dia, dia ambil selipar mak ayah dia, disambungkan ke kaki mak ayah dia. Kita biasa. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita juga untuk berbuat sedemikian. Bukan setakat tuan-tuan ni boleh suap, ada setengah kita nampak dia suap ke mulut mak ayah dia. Allahu Akbar.
ini salah satu perbuatan yang sangat bagus yang kita dianjurkan sedemikian. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang rahmat. Maksudnya tawadhu'lah, merendah dirilah dengan perbuatanmu kepada keduanya. Kita merendahkan diri kepada mak ayah kita. Kemudian disebutkan waqur rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Ya, irhamhuma, mana dia berikanlah kasih sayang, berikanlah rahmatmu kepada keduanya. Ya, rahmat Allah ni tuan-tuan adalah penyebab masukkan kita ke dalam syurga. Yaitu pada saat keduanya telah berusia lanjut dan setelah keduanya wafat. Waktu tua ni tuan-tuan dia sangat memerlukan bantuan orang lain. Ya, makna dia kita pakat-pakat jaga. Lebih-lebih lagi, suara tak jelas Ustaz. Allahu Akbar. Macam mana ni? Nanti kita ejah kemudian lah. Yang untuk sesi ni, kita tengok yang ni dululah. Kemudian yang terakhir iaitu kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Allahu Akbar. Jadi ini salah satu doa yang bagus kita amalkan selalu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tergolong dan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Muhammad Azim kata okey dah. Kawasan ustaz ni lain tak apa. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, untuk perkongsian permulaan tapi biasa okey dah ustaz, nanti kemudian saya pakai mic ni saya payah nak letak telefon. Hajah Khaliah kata okey dah tu. Tak apalah tuan-tuan ini tazkirah pendek saja sebab saya ada kelas dengan pelajar saya pula. Jadi untuk perkongsian pertama, insya-Allah kalau kesempatan pada malam ini kita akan sambung balik adab penuntut ilmu terhadap kedua ibu bapa. Jadi saya berhenti sampai situ dulu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua. Allah jadikan kita sebagai anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa kita semaksima yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang menonton pada pagi ini, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah kita semua daripada penyakit COVID-19. Amin. Amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.